Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk lebih info menarik daripada channel saya. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita ataupun info perkembangan terkini berkenaan dengan Ustaz Ebit Liu. Ebit Liu guna uang sumbangan TMJ beli 500 gadget. Kuala Lumpur. Pendakwa bebas Ebit Liu menggunakan uang sumbangan Tunku Makota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berjumlah 200 ribu ringgit Malaysia untuk membeli sebanyak 500 unit gadget khas buat pelajar yang memerlukan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Doakan ya, terima kasih TMJ. Saya gunakan uang sumbangan beli 500 tablet untuk pelajar bagi mengikuti kelas online, menelusuri satu kemas kininya di laman Facebook pada Isnin. Syukur sudah sampai hari ini, kami akan agihkan pada yang semua yang memerlukan. Semoga menjadi asbab kebaikan, tulis Ebit yang cukup populer dan keprihatinannya terhadap orang yang memerlukan. Pada 5 Februari lalu, Tunku Ismail berkenan menerima kunjungan Ebit dan menyampaikan sumbangan pribadi sebanyak 200 ribu ringgit Malaysia kepada pendakwa terkenal itu di Istana Bukit Pelangi di Johor Bahru. Dalam pertemuan itu juga, Tunku Makota Johor turut menzahirkan rasa kagum dengan usaha Ebit dalam menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan dari seluruh negara termasuk di Johor. Jelas Tunku Ismail juga, Ebit sering menolong rakyat terutamanya mereka dari golongan asnaf dan daif yang memerlukan bantuan dengan sumbangan dengan usaha-usaha kebajikan. Sekian saja info dan perkembangan terkini berkenaan dengan Ustaz Ebit Liu, Ustaz yang terkenal di Malaysia itu. Sekian berita saya, terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.